ada baiknya Anda tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dukung channel ini ya. Yuk, kita lanjut menonton. Guys, jika alat dan bahannya sudah selesai, langsung saja kita mulai pengerjaan buku ini ya. Anda lihat, kali ini saya akan membagikan tutorial yang lebih detail selanjutnya. Aku jatuh cinta padanya. Oke guys, kita mulai proses penjilatan buku ini dengan cara mengelem dapaknya. Usahain pengelemannya itu harus rata ya, supaya hasil bukunya bisa semaksimal mungkin. Oke guys, kemudian kita tempel di bagian cover. Setelah itu kita lem juga batangannya untuk supaya bukunya kokoh ya di bagian tengahnya itu. Kemudian kita lem juga di bagian belakang itu. Seperti saya bilang tadi, pengelemannya itu harus rata ya guys, rapi supaya bukunya kokoh dan kuat. Kita potong bukunya. Ops, bukan bukunya. Kita potong sudut-sudut yang ada di cover ini. Gunanya supaya kita lebih gampang nanti melipatnya. Sorry ya guys, mungkin saya kurang pede nih dengan suara saya di video ini. Soalnya baru kali ini saya nampil di video ini, ada suara sama video saya sekali seperti di cover pada minggu sekarang lagi video ini. Gimana nih? Kita lanjut nontonnya guys. Itu sudut bukunya itu harus dilipat serapi mungkin ya guys, supaya bukunya bagus. Usahain sudutnya itu harus rapi, pengelemannya juga harus rapi. Ini nggak perlu kita pakai mesin-mesin apa ya guys, kita cuma model kreatif doang nih. Oh ya guys, buat Anda yang belum subscribe, bantu saya dengan tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Kemudian Anda tekan tombol loncengnya supaya Anda lebih tahu tentang upgrade-upgrade video tutorial dari saya. Nih, lihat guys, covernya udah siap nih guys. Keren bukan? Coba lihat nih guys. Ini jilidnya ini nggak sembarang barang orang juga bisa nih guys. Jangan lupa lem juga bukunya nih guys. Itu di bagian tengahnya tuh kusahin rata ya lemnya. Dan jangan lupa tempel pitanya. Proses pengelemannya itu harus rata ya guys. Usahain lem bukunya ini harus menggunakan lem fog.
supaya bukunya kuat maksimal ya. Jangan pakai lem biasa, nanti pelanggan Anda bisa kecewa. Oke guys, proses pembukuan udah mau atau hampir selesai. Cuman butuh waktu 5 menit udah jadi jilidnya satu. Gampang kan guys? Nih, lihat nih guys. Keren bukan? Wis. Nih guys. Ini namanya jilid hardcover. Looks dan bisa kadang kebanyakan orang di khususnya di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti itu bilangnya jilid ini namanya jilid skripsi atau jilid looks. Oke, jangan lupa juga sudut-sudut besinya supaya bukunya lebih manis lagi guys. Oke guys, proses pembuatan buku udah selesai. Keren kan guys?